Sosok pelatih berkelas asal Indonesia, Indra Syafri, akhirnya mengemban jabatan penting di PSSI, yakni sebagai direktur teknik untuk membantu tugas dari pelatih kepala Shin Tae-yong. Sebagai seorang pelatih, Indra Syafri sudah mempersembahkan banyak prestasi untuk negara, salah satunya yakni saat ia berhasil membawa timnas Indonesia U19 menjuarai piala AFF U19 2013 lalu. Sampai di sana, Indra Syafri baru-baru ini berhasil membawa timnas Indonesia U23 menjuarai AFF U22 Youth Championship 2019 dan meraih medali perak di SEA Games 2019 Filipina. Pelatih 57 tahun itu memang dikenal sebagai sosok yang mampu mengeluarkan potensi para pemain muda. Bahkan kerap kali melakukan belusukan untuk mencari pemain sepak bola potensial. Hanya saja, tidak semua mantan anak didik Indra Syafri bersinar di kompetisi Liga 1 dan Timnas Indonesia. Beberapa pemain andalan yang menjuarai Piala AFF 19 2012 lalu kini seolah tenggelam dan tak tersiar kabarnya. Berikut kabar terkini 3 pemain Timnas Indonesia U19 era Indra Syafri yang mulai meredup. Maldini Pali. Pemain sayap kanan andalan Timnas Indonesia U19 pada masanya, Maldini Pali nampak tak tersiar kabarnya jelang kick-off kompetisi Liga 1 2020. Sempat tersandung kasus asusila pada tahun 2017 lalu, Maldini Pali memang tetap melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola dan tercatat pernah memperkuat Bayangkara FC di Liga 1 2018 lalu. Selanjutnya, pesepak bola 25 tahun itu berlabuh ke tim promosi Kalteng Putra di Liga 1 2019. Sayangnya, ia justru lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan atau justru terlibat cedera yang membuatnya harus menepi dari lapangan hijau. Kini, saat Kalteng Putra resmi degradasi ke Liga 2 2020, nasib Maldini Pali juga seolah surut dan belum memiliki klub untuk musim ini. Akankah ia kembali bermain untuk Laskar Isen Mulang? Mukhlis Sadining Saifullah adalah salah satu penggawa andalan Indra Syafri di lini depan Timnas Indonesia U19 tahun 2013 lalu. Ia masih tetap diandalkan di Timnas hingga beberapa waktu setelahnya. Namun, sejak berseragam PSM Makassar tahun 2016 lalu, Mukhlis Sadi hanya mendapat jam terbang minim dan berlanjut ketika ia mengadu nasib dengan hijrah ke Bayangkara FC, Semen Padang, hingga Persib Bandung. Memasuki musim Liga 1 2020, Mukhlis Sadi belum mendapat klub anyar usai tak mendapat perpanjangan kontrak bersama Blitar Bandung United sebagai pemain pinjaman dari Persib Bandung. Syahrul Kurniawan. Mendengar nama Syahrul Kurniawan, tentu publik bertanya-tanya siapa sesungguhnya sosok yang pernah menjadi anak didik Indra Syafri ini. Setelah meraih medali emas Piala AFF U19 2013 bersama Indra Syafri, Syahrul Kurniawan memang tak mampu menunjukkan nama besarnya di level klub dan timnas Indonesia.
back 25 tahun itu sempat berganti-ganti klub, mulai dari Bayangkara FC, PSS Sleman, hingga klub Liga 3 Persika Karawang pada pertengahan tahun 2018 lalu. Kemudian, Syahrul Kurniawan mengadu nasib dengan memperkuat Persiba Balikpapan di Liga 2 2019. Meski demikian, ia hanya merumput selama 2 laga di musim lalu dan entah saat ini masih akan mendapat tawaran perpanjangan kontrak atau tidak. Itulah 3 pesepak bola mantan anak asuh Indra Syafri yang kurang bersinar setelah menjuarai Piala AFF 19. Apakah mereka akan melanjutkan karir sepak bola di tahun-tahun berikutnya? Semoga saja.